Gas LPG ukuran 12 kg di Kabupaten Madiun mengalami kenaikan harga. Dampaknya, agen penjualan LPG pun mengalami penurunan jumlah penjualan karena minat beli masyarakat berkurang. Kenaikan harga gas LPG non-subsidi ukuran 12 kg berdampak pada penurunan penjualan para pengusaha agen LPG di Kabupaten Madiun. Akibat kenaikan tersebut, jumlah penjualan mengalami penurunan sebab para pembeli utamanya kalangan rumah tangga merasa keberatan dengan kenaikan harga yang melejit. Seperti yang terjadi pada agen LPG milik Lili Setiabudi di Desa Purworejo, Kecamatan Wonoasri. Sejak harga LPG ukuran 12 kg mengalami kenaikan seminggu terakhir ini, membuat pelanggan banyak yang mengeluh dan mengurungkan niat untuk membelinya. Keluhan ini disebabkan karena kenaikan kali ini dinilai terlalu tinggi dari harga sebelumnya. Dari semula pada kisaran harga Rp143.000 per tabung, kini naik menjadi Rp170.000 hingga harga tertinggi Rp180.000 per tabung. Tanggal 25 Desember. Itu jenis LPG apa aja? Untuk 12 kilo, regasnya ada 12 kilo sama 5,5. Kalau untuk faktor kenaikannya apa, Bu? Dari pemerintah itu menaikannya. Gitu. Terus dampak ke penjualan bagi ibu sendiri seperti apa? Kalau dampaknya itu dari konsumen yang pemakai langsung itu ya agak menurun, soalnya ya kayak kekri itu ya untuk kenaikan harga kan ya kaget itu harus menyesuaikan. Kalau kenaikannya seberapa sih, Bu? Ya sekitar kalau 12 itu sekitar 25 sampai 23-25 gitu. Dikhawatirkan pelanggan kalangan rumah tangga ataupun pengusaha justru akan beramai-ramai beralih ke tabung LPG ukuran 3 kg bersubsidi dan akan berpengaruh pada stok LPG 3 kg. Tova Pradana, JTV, Madiun.